Yang menjawab salam mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Balik dari situ hamil langsung. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat Allah jumpekan dengan jodohnya. Yang mudah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat amma ba'du. Saya bagusnya duduk atau diri? Nampak ganteng. Ad-dayyif kal mayyit. Dalam Islam diajarkan bahwa tamu itu harus seperti mayat. Yang namanya mayat harus nurut. Miring, yang kata tukang yang mandikan, miring. Telungkup katanya telungkup, telantang katanya telantang. Namanya juga mayat, harus nurut. Pak Haji yang suah mandikan mayat, ada ke mayat yang da'an nurut? Berarti belum mati. Maka selaku tamu harus mayat. Diri katanya diri, duduk katanya duduk, balik katanya balik kita. Jadi saya duduk atau diri? Ya Allah, sudah. Tapi juga dalam Islam diajarkan bahwa orang yang terhormat bukan orang yang kena hormati. Orang yang terhormat adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Maka saya menghormati orang yang dah menyiapkan kursi. Jadi harus saya duduk. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati Sabas, Pak Ngahropi, nama lengkapnya Fahrul Ropi, SIP, MHSC. Nah, ini boleh diingat-ingat Bapak Ibu nama ini sampai 2024. Oh, nanti cucuk lagi ya. Beserta rombongan, kemudian ada hadir Ayahanda Haji Insinyur Haji Burhanuddin Ar-Rasyid, Bupati kita dua periode 2001 sampai 2011. Terkhusus guru kita Kiai Haji Luqmanul Hakim. Nah, kalau beliau ini cocok dipanggil Kiai. Syarat jadi Kiai itu 4. Kalau saya tidak cocok, karena belum cukup syarat. Syarat orang disebut kiai 4. Pertama, ilmunya tinggi. Kedua, punya pondok pesantren. Ketiga, pandai bahasa Arab. Yang keempat, bininya 2. Nah, yang keempatnya tambahan saya. Makanya saya ustaz aja. Ustaz pun sebenarnya tidak ajak cocok panggil ustaz. Anggap aja malam itu saya anak yang agak ngomong depan orang tua ini. Agak belajar ngomong. Namanya karena anak buruk belajar ngomong kan lucu. Lucu anak kita buruk belajar ngomong. Jadi malam hari itu saya tidak ceramah. Tidak ada nyeramah. Tapi agak di depan adik ketua MUI Pak Haji Sumarin. Oh, tulah baliknya bisa murut saya. Burutnya bahasa dokternya hernia. Bagus bahasa dokter, cantik hernia. Tapi usah nak beri nama anak hernia. Bu, sampai nama anaknya hernia. Nah, burutlah berarti.
Mohon maaf bapak-bapak haji, pengurus masjid Agung Babul Jannah semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum sunat. Dan bisa nak saya sebutkan semuanya, tapi walaupun dan saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya malam itu nak ada nikmat yang paling besar rasanya, kecuali saya bisa hadir bersama-sama dengan guru saya Kiai Haji Luqmanul Hakim. Untuk menetapkan jadwal malam ini, saya harus menggeser dua masjid. Hebatnya pengurus masjidnya mau juga saya geser. Biasanya bantahan. Begitu saya sebutkan tolong Pak, itu guru saya nak datang. Oh iyalah, kami koordinasi lagi gini. Mendengar guru saya nak datang ketakutan dia. Sedangkan muridnya ajak gayanya pergi gurunya. Karena apa kan ngaku-ngaku ini. Soal dia nak ngaku atau tidak ya bukan urusan, pokoknya saya ngaku. Tiap hari kita tonton ceramah beliau. Ini orang cerdas, pintar, IQ-nya tinggi, Kiai Luqman ini. Saya cek YouTube beliau 1,6 ribu wiji ceramahnya, 1000 lebih, 1600 video. Saya baru 279 video. Banyaknya ceramahnya. Berarti ilmu saya cuma seujung kuku Kiai Luqman. Subscribe-nya lebih banyak. Saya baru 19,1 ribu subscribe. Nah, tolong yang hadir kok nanti di subscribe semuanya. Like, comment, and share. Ya. Saya lupa. Gayalah dia, setiap jari yang digunakan untuk like and share dakwah mendapatkan pahala yang sama dari yang dakwah. Nah, gaya dia punya paket kuota, jangan cuma dihabiskan untuk main game, tidak ada nilai ibadahnya. Tapi gunakan juga untuk dakwah. Nah, saya malam hari itu bantar aja nih saya Pak Kiai, guru izin. Saya kulik-kuliknya aja guru sini. Mau oh, enggak boleh mendahului guru. Guru setelah guru. Saya mudah duduk berdua macam di pelaminan gitu kan. Masa nak kawin sekali lagi rasanya. Mohon maaf ini saya di belakang. Jadi pongahkannya sana marah. Ibu bapak, apa sih yang menyebabkan bapak ibu mau hadir ke Masjid Agung Babul Jannah malam hari itu? Apa karena Ustadz Hatoli? Demi Allah bukan. Apa karena Kiai Haji Luqman? Saya rasa bukan juga. Apa yang menyebabkan kami datang ke situ? Bapak ibu mau datang ke situ? Saya yakin semuanya karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Saya lihat ada yang dari Singkawang. Ada dari Singkawang? Ada. Jamaah Safari Fajar. Ada pokoknya jauh-jauh tuh yang datang. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita yang hadir di masjid ini insyaallah di akhirat masuk surga semuanya, kecuali yang di luar. Yang di luar insyaallah nanti nyampe juga ke surga. Nah, di teres surga lah ndak apa ya. Ini bukan ndak anak masuk, tapi memang masjidnya ndak muat sampai ke atas. Dan saya terus terang dengan Pak Ngahropi ini yang dah ke-9. Beliau hadir dengarkan ceramah saya. Orang baik nih. Kalau ada pejabat, ada orang punya jabatan tinggi, lalu dia rajin hadir di majelis ilmu bersama dengan para ulama, para kiai, bersaksilah kita semuanya bahwa ia adalah orang baik. Makanya Pak Ngahropi ini orang baik. Kalau beliau belum mati, usah nak ditanam dolok. Mau, oh, orang baik soalnya. Ah, jadi kita hadir ke sini niatnya adalah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan kita masuk surga. Tapi ingat, kalau nanti bapak ibu dah masuk surga semuanya, lalu si An melihat saya dengan Kiai Luqman,
maka carilah kami di akhirat tempat cumi ada dua. Kalau daan di sorge pasti di neraka. Kalau bapak ibu tidak ada milatik kami di sorge, maka carilah kami di neraka. Gimana? Ruang VIP. Kita kan ustaz ini. Nah, gitu. Sombongnya ustaz itu. Sebenarnya minta doakan. Tapi kalau muke-muke model saya, rasanya tidak layak masuk surga paling tinggi. Kenapa? Surga paling tinggi itu surga Firdaus, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, tempatnya para nabi, para syuhada, para orang siddiq, para orang soleh. Saya banyak dosa saya. Di emper-emper surga pun ana pihakin. Sana masuk neraka ya. Dari sekian banyak yang hadir itu, kira-kira mana yang lebih banyak dosanya? Yang ceramah atau yang dengarkan? Tahu gitu dan pagi tadi. Man kasaro kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasaro khotouhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Wah. Jadi siapa yang paling banyak dosanya? Kita. Makanya saya juga hadir ke situ, saya ingin dosa-dosa saya juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk ke isinya, kalau saya habis ceramah tuh. Saya udah ceramah ke pokoknya sesuai dengan yang ada di botol 600 ml. Cuma dah kena kelupakan kulitnya. Enggak boleh iklan lihat di situ ini. Harus bayar iklannya. Itu saya tahu 600 ml 60 menit, tapi karena yang malam hari itu berdua, saya 15 menit, Kiai Lukman 45 menit. Setuju? Enggak jawab ya lah. Ibu bapak, malam ini kalau saya tidak salah malam ke-21 Muharram, tahun baru Islam 1444 Hijriah. Hijrah sebagai peristiwa sejarah itu cuma sekali terjadi. Tidak mungkin ada hijrah kedua. Tapi hijrah dalam konsep perjuangan akan tetap terus kita perlukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, saya ingin mengambil segi hikmah, segi aja dari peristiwa hijrah. Orang Makkah yang hijrah ke Madinah disebut dengan muhajirin, sedangkan orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah disebut ansor. Bagaimana orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah? Apakah dia ngekeng? Dari orang Makkah, kita ke situ pendatang ini, sana macam-macam, kuteget kau. Nah, anggaya ternyata terjadi keharmonisasian yang luar biasa. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Disebut oleh orang Madinah namanya Abu Musa Al-Ansori. Apa kata Abu Musa Al-Ansori? Sahabatku Abdurrahman bin Auf dari Makkah, jangan khawatir takut lapar di Madinah. Kambingku ada 4, kau pakai 2, aku 2. Saudaraku dari Madinah, dari Makkah, jangan takut terlantar di Madinah. Rumah saya kamarnya 4, kau pakai 2, saya 2. Saudaraku dari Makkah, usah nak takut dan ada bini di situ. Biniku 4. Kau tinggal pilih mana yang kau cantik, kalau ku caraikan, kau nikah dengan dia. Nah, itu perempuan yang dah punah sekarang, Pak. Perempuan yang mau lakinya nikah hajinya dah punah sekarang. Bu, ibu, bu, kedengaran ke suara saya? Jelas keadaan. Saya nanya boleh? Ibu setuju ke poligami? Bapak-bapak setuju ke poligami? Setuju katanya. Tapi ibu usah nak marah. Malam hari itu kita dah bahas poligami.
Karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Allah. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, makasihnya. Dah nawarik macam-macam baik inyan kau. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan ajak saya jalan ke pasar. Mana pasar di Madinah tu? Ditunjukkan jalan ke pasar, nak nyampai satu bulan, udah luar biasa Abdurrahman bin Auf dikuasainya pasar di Madinah. Gitu Pak. Apa pelajaran dari situ? Kisah ini memberikan hikmah kepada kita tentang kepedulian kepada orang yang agak susah. Itu esensi beribadah sebenarnya. Solat hubungannya dengan Allah. Tapi lihat di akhir solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepedulian kepada orang kiri kanan. Puasa, hubungan kita dengan Allah. Tapi di ujung puasa, apa yang Allah suruh? Zakat fitrah. Kepedulian kepada orang lain. Haji, hubungan kita dengan Allah. Tapi ketika kena dam, harus motong kambing dan disedekahkan kepada fakir miskin. Kepedulian lagi pada intinya. Sampai-sampai dalam hadis yang lebih keras, Nabi mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum, kalian belum dikatakan beriman, biar nak rajin solat, biar nak rajin puasa, biar nak kau bolak-balik pergi haji ke Makkah, tapi kau tidur dalam perut kenyang sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum beriman kau, kata Nabi. Ceramah pun lagi lapar gitu nih Pak, belum makan kita kan. Bukan nak marah-marah Ustaz gitu dia. Lagi lapar, dia di menceramah lapar, ya bukan salah orang murah. Soalnya dah pengalaman saya ceramah dan kena balik makannya dah biasa. Lakak ceramah sampai jam 10. Jam 10 kena surungi roti kebe. Sampai hari itu ingat dengan masjidnya. Tiap kali lewat ingat roti kebe. Dah 2 tahun yang lalu saya dah agak lupa. Begitu lewat, ditapaklah kawan dari belakang. Ustaz, apa? Masih roti kebe ini. Tapi saya tidak marah. Tidak boleh kita kecewa ceramah. Kecewa tidak boleh. Saya membayangkan Nabi Muhammad dakwah itu luar biasa. Seakan saya ditampar oleh Nabi. Lepah! Kau ceramah karena undang hatoli. Kanak sambut, kanak hormati, kanak salami, kanak cium tanganmu. Balik dari ceramah, kanak amblokik. Biasanya. Tapi di situ usaha. Karena sami-sami kita itu, paham-pahamlah. Nabi tidak ada kanak amblokik, bapak ibu. Dia dakwah, kanak kajar. Dia dakwah ke Yasrib, ke Taif. Kanak lempar pakai kotoran unta, berdarah kaningnya, berdarah tumbiknya. Datang malakul jibal, malakul malaikat jibal gunung, malakul jibal malaikat gunung. Apa kata malakul jibal? Muhammad, kalau sampai darah di tumitmu netes ke tanah, kuratakan kota Taif dengan tanah. Kata Nabi, la taf'al, la taf'al. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka melempari aku karena mereka tidak tahu aku tuh Nabi. Berikan hidayah kepada dia ya Allah. Bayangkan Nabi kalau berdarah tumiknya kata malaikat netes ke tanah, kuratakan kota Taif dengan tanah. Andai saya lah yang jadi Nabi waktu ya. Ceramahlah saya misalkan ke Babul Jannah. Tiba-tiba kena lempari. Semuanya melempari saya, berdarah kubik saya, bercacak. Datang malaikat gunung senujuk. Misalnya. Hatoli, kata. Kalau sampai darah di tunikmu netes ke tanah, kuratakan Babul Jannah dengan tanah. Apa yang saya lakukan? Makin kuontos-ontos kan? Pilih aja nak kena manangkan kan? Hajar ni gitu. Yang tak masuk ajar semuanya. Tapi itulah makanya saya tu tak level. Makanya saya datang ke situ, luar biasa ni kayak Luqman ini nak mau dia duduk dengan saya.
Kenapa beliau datang bukan minta hormati, tapi kewajiban kita menghormati beliau. Saya kalau ada orang minta hormati dan suka saya. Kenapa? Bagi saya tu dan setuju dan apa-apa. Bagi saya orang yang minta dihormati adalah orang yang tidak terhormat karena masih minta-minta. Orang yang minta dihargai sebenarnya tidak berharga karena dia masih minta-minta. Boleh. Maka hormatilah orang lain, jangan minta dihormati. Ini ustaz duduknya sagian tinggi yang minta dihormati. Oh, tidak ada. Mau saya suruh duduk di lantai. Tapi tentu tidak nampak. Ya iya menurut saya. Tidak setuju, tidak ada api-api. Orang masih minta-minta hormati, berarti tidak terhormat. Karena masih minta. Tuh, contoh Pak Ngahropi. Apa kata dia? Saya bukan pejabat. Saya bukan wakil bupati. Saya adalah pelayan rakyat. Mantap. Sayyidul qawmi hadimuhum, kata Nabi. Pemimpin satu umat adalah pelayan bagi umat itu. Tugasnya melayani, bukan minta dilayani. Pemimpin yang hebat bukan berapa banyak dia dilayani orang, tapi pemimpin yang hebat berapa banyak orang yang dilayani. Kira-kira yang saya omongkan betul ke salah? Biar enggak betul-betul aja, biar cepat lah. Jadi intinya kepedulian. Kita yang rajin sholat, ya cerita sholat banyak orang bisa. Cerita puasa banyak orang bisa. Cerita haji bukan lagi selalu dengan Masjidil Haram. Tapi tetangganya kelaparan dan tidak peduli. Belum beriman, kata Nabi. Belum sempurna imanmu. Ada orang di kita, Pak. Mun semayang Jumat, bukan lagi muat tasbih. Macam nak bigit talur sikit-sikit. Tapi sedekah tidak mau. Sengaja tidak mau duit infak ketika hari Jumat. Kotak infak masih jauh, bukan lagi bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak infak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Kotak infaknya dah dapat, astagfirullah, astagfirullah. Kotak infaknya dah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang pali kedokut bin retok alias bakil bin keminting mburi kuali. Siapa yang suka? Bapak ibu suka ke dengan orang pali? Walaupun ibu sendiri pali, sifat pali si an orang yang suka. Bahkan orang pali sendiri pun tidak suka dengan orang pali. Sudah kau nak main ke rumahnya ya? Ngapa dia? Pali orangnya. Yang ngomongnya 17 setan pali. Ada dua istilah pali dalam bahasa Arab. Pertama yang disebut dengan bahil, yang kedua disebut dengan syuh. Apa beda bahil dengan syuh? Kalau bahil itu dia hanya pali untuk orang, tapi untuk dirinya sendiri kan. Tapi syuh, jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun pali. Minum kopi sakarnya dijomor lagi. Adi orang model gaya nak uzbilah. Makan ikan habis dengan tulang-tulangnya. Kasihan kucing kurus-kurus. Tak dapat tulang. Saya makinnya tu dah agak gomok sikit lah. Minta doakan dengan Kiai Lukman supaya gomok sikit. Palik. Nanti kalau bapak yang suka ngopi ni, yang suka ngopi di pasar, berdua kan. Begitulah kak ngopi, kata dia. Kau bayar nakmu, aku bayar aku. Ah, bahil ya. Untuk orang dia balik, tapi untuk dirinya dekat. Tapi kalau syuh, bapak ngopilah berdua dengan dia. Selesai dia ngopi, ke WC dia. Lama. Supaya kita bayarnya. Sudah setengah jam dia ke WC, baru dia keluar. Sudah kau bayar ke warung. Muna dia kawan model gaya pak cepat-cepat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tangkau hapus aku, kau setan sagi antar. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang nak palik-paliklah dak ana apa-apa. Simpanlah harta ya, simpan.
satu saat harta ini akan keluar dengan caranya seorang. Duit 100 juta simpan, tidak suah bersedekah. Tiba-tiba masuk ATM, pas keluar kena tapak baunya. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Oh, langsung sadar. Masuk lagi ke ATM. Berapa pin Anda? Diketiknya lah pin. Ha, habis duitnya dah kena kuras. Rasakan duit hantu dimakan setan. Yang nak palik-palik silakan. Bapak punya duit, molah ruko. Punya duit, molah rumah. Punya duit, mali tanah. Punya duit, buka tanah lebar-lebar. Mali oto banyak-banyak. Lupa nak berwakaf, lupa nak bersedekah, lupa nak berimpak. Silakan. Takkan ngopi pagi-pagi. Tangkakuk kaki tu. Dibawalah ke dokter puskesmas. Kata dokter, Pak, bapak kena rematik akut. Kakinya harus dibawa ke dokter spesialis amputasi di rumah sakit Singapura. Ke Singapura, ke Singapura. Datanglah dokter Cina bawa hammer tukul kacik. Dicucuknya dengan jarum akupuntur sakit. Dicucuknya dengan paku payung makin sakit. Ayah, ini kaki lapuk lah lama pakai. Lo punya kaki harus diamputasi, dipotong. Tapi lo orang tidak usah khawatir, owe udah impor kaki palsu dari Cina. Satu kaki berapa? 40 juta. Kaki satu lagi? 40 juta. Ongkos masak? 20 juta. Pas 100 juta. Nah gimana? Dah terasa ke belum perakutnya? Silakan aja yang nak balik-balik, Pak. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu tanya, ada ke situ kawan kita yang kerja di Basnas? Bahwa 2,5% harta kita bukan milik kita. Milik 8 asnaf, golongan, 8 golongan. Kalau 2,5% yang kita makan, berarti kita makan hak orang. Hak orang kita makan menjadi penyakit. Hati-hati, Pak, jangan main-main dengan duit orang. Saya bukan nak nakut-nakuti, ya madahkannya aja. Silakanlah yang nak paling lama gila saya ceramah dulu. Dah habis waktunya. Maaf-maaf guru. Musah gaya guru-guru dari jauh lo datangnya. Dahlah segaya aja. Intinya ibadah yang kita lakukan ini supaya kita peduli dengan tetangga, dengan kawan kita, dengan orang yang agak susah, dengan orang yang miskin. Tetangga kita sakit, mainge kata Nabi. Tapi dia kafir, Pak Ustaz, bukan Islam. Nabi mainge orang kafir Quraisy, bahkan meludahi Nabi tiap hari. Dimainge lah Nabi. Tiap Nabi lewat nak ke masjid, cuy. Kalihlah Nabi di atas Ka'bah. Oh, long, kau salah tempat dulu. Isuk lewat agit Nabi. Cui. Oh, maksudnya kau dah tetaplah di sini. Oh, iyalah. Isuk lewat agit Nabi. Si Andi meludahi. Yoh, kemana langgananku tu? Cari-cari Nabi keliling Ka'bah. Ditanyalah sahabat. Nyari apa, wahai Rasulullah? Nyari langganan saya. Siapa yang biasa meludahi saya di atas Ka'bah tu mana? Oh, dia damam. Ngapa tak nak damam? Entah, tak nak COVID kan lu. Mungkin kuasa kita kan sikit-sikit COVID. 2 tahun yang lalu sikit-sikit COVID. Biar melanggar pun COVID juga. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada kawan saya kena penyakit keluar jemur. Masuk rumah sakit, mati. COVID juga. Mati hubungannya COVID dengan keluar jubur. Dolok, didolok Pak Polisi, dolok. Nah, ini ke Pak Polisi ini, Pak Abdul Muthalib. Ini sekarang COVID insya Allah dah si anagi, betul? Dari mana Ustaz tahu? Polisi aja ada antai masker. Berarti kan aman, dari. Ialah dia itu yang harus kita syukuri. Kata Nabi, oh damam dia. Langsung balik Nabi ke rumahnya. Ya Humairah, wahai Aisyah yang pipinya putih kemerah-merahan. Oh, Nabi manggil bininya romantis. Ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Pipinya putih, kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Ustaz, bolehkah saya manggil bini saya Ya Humairah? Oh boleh, Pak. Tapi dia hitam, Pak Ustaz. Enggak, anak-anak. Nyukirkan nanti bini kan berpahali. Usah nak mantang-mantang bini kulitnya hitam manggilnya Ya Hajar Aswad.
Hajar batu aswad hitam, hajar aswad batu hitam. Itu kan apa pinta bang? Belakangnya 3 hari tidur. Ada tak kurmi kata Nabi ya Humairah? Oh ada wahai Rasulullah. Diambilkan kurmi oleh Nabi. Mainyiklah Nabi orang kafir yang meludahiknya. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Eh, laki yang biasa meludahik ya ini. Habislah munda nak malas tuk muka aku ke hujan dan naik ludah. Nak ngapi kau ke situ? Kudengar kau sakit. Ada kurmi saya bawakan untuk kau. Dibukanya lah lawang. Apa kata dia? Sodakta ya Muhammad. Kau benar Muhammad. Kau pasti bukan manusia biasa. Selama aku sakit, belum ada satu pun kawan saya yang main saya sakit. Kau yang dolok main Muhammad. Mulai hari itu, saksikan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi. Makanya mainnya orang sakit. Pahalanya kata Nabi, seperti kau berjalan di taman surga. Nah, kalau mau ingat orang sakit, bawa sesuatu, sana tangan kosong. Itu adalah, tidak mau apa-apa, pakai nanya lagi. Oh Pak Haji, sampai kena impus ke dia, apa yang kau rasi? Kata dia, si Anwe ku rasi. Ya apa dia? Kau mau main ke situ, tidak mau apa-apa. Cobalah membuat 5 kilo ini. Adalah juga ku rasi-rasi. Sama-sama sunsangnya. Kepedulian, intinya kepedulian. Dalam hadis lain terakhir, terakhir tu kata Nabi, iza tobahta, kalau kalian masak. Nah, ini ibu-ibu yang suka nak masak. Iza tobahta, kalau kalian masak, fa'aksir ma'aha, banyaki kuahnya kata Nabi, bagi dengan tetangga. Hadis itu bisa ajak dipahami, memang nyuruh masak lauk banyak bulannya bisa aja, tapi intinya kepedulian. Kalau kau masak kata Nabi, banyak kuahnya Pak Aksir Maha, bagi dengan tetangga sebelah. Kata ibu, alhamdulillah Pak Ustaz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustaz, saya kena beri kuah kolen. Isinya kapak kami nyarinya Pak Ustaz. Usahlah nak sampai si an lalu isinya. Si an daging sapi, kan ada daging ayam. Si an daging ayam, kan ada telur ayam. Telur ayam si an Pak Ustaz, ada telur cacak. Tapi telur cacak tak boleh, haram. Dah inti, itulah intinya hikmah dari Muharram ini, supaya kita lebih peduli kepada orang sebagai bukti bahwa kita orang yang sempurna imannya. Terima kasih guru. Mohon maaf ini kebanyakan ceramah, dia yang nyambut, dia yang ceramah. Tak boleh tu sebenarnya melanggar kode etik. Insyaallah saya akan kawankan guru saya itu selama dia di Samas, insyaallah. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak adik-adik yang melapor ke polisi. Saya itu bukan ustaz ekstrim nak dilapor-laporkan. Saya ustaz es krim, lembut, sejuk dan manis. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau selama 40 menit saya sampaikan tausiah itu, ada omongan saya yang menyinggung perasaan, dan berkenan di hati, atau tidak sopan, atau tidak layak saya sebutkan di depan orang tua saya, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak ibu semuanya maafkan saya? Ya, selesai. Bicara politik memanglah payah. Bicara hukum banyak yang ngeluh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.